Usahawan kosmetik Datuk Sri Vida, 52 tahun enggan memulas lanjut mengenai isu tuntutan sebanyak RM59 juta oleh 41 orang pelabur pelaburan mata wang kripto terhadapnya. Vida ketika ditemui berkata beliau hanya mengetahui perkara itu pada Jumaat, 10 Mac. Katanya beliau sendiri terkejut dan akan serahkan kepada peguamnya untuk tindakan susulan. Saya sendiri tidak tahu secara terperinci apa tuntutan mereka. Saya baru saja tahu mengenainya daripada beberapa pihak. Lebih baik berusaha dengan peguam saya. Biarlah pihak peguam akan menjawab. Saya tidak boleh komen lanjut sebab perkara itu membabitkan undang-undang. Biarlah saya bincang dengan peguam dulu. Katanya ketika ditemui di majlis pelancaran lagu baru anaknya Cik B pada Jumaat. Vida juga tidak menolak tuntutan yang dilakukan itu adalah disengajakan bertujuan mencalar reputasi dan perniagaannya. Apapun dia secara peribadi tidak terkesan dengan apa yang berlaku. Saya dah lama dalam industri perniagaan dan media sosial. Saya tahu ramai yang tak suka saya. Saya tahu saya banyak musuh. Jadi tak mustahil ada orang yang cuba nak jatuhkan saya. Mungkin mereka sakit hati atau cemburu. Memanglah terkejut dengan berita itu tapi saya tak terkesan pun. Saya masih bertahan dalam perniagaan katanya. Vida juga terbuka dan sedia bersemuka dengan pihak yang cuba menarik namanya dalam kes itu bagi mengadakan perbincangan. Mereka tidak ada yang menghubungi saya pun. Boleh saja cari saya di media sosial. Saya pun sentiasa ada di Malaysia, katanya. Mereka membuat tuntutan itu selepas mendakwa wang pelaburan serta keuntungan yang dijanjikan tidak dipulangkan kepada mereka sejak 2018. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.